Jadi dikurniakan setakat ni tiga orang cahaya mata lah. Ni yang paling sulung. Kalau dia buat apa-apa, lepuk je ni. Yang sulung 5 tahun, 3 tahun dan yang paling bongsu 1 tahun. InsyaAllah. Rumah tak kerja lah. Suri rumah sepenuh masa. Baik. Bila tuan-tuan ada nak tanya apa ke? Muda lagi, baru 32 tahun. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada malam ni kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita kerana Allah Ta'ala, kerana apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, walaupun bukanlah suatu perkara yang menarik, tetapi semuanya diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan apa-apa juga kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita sangat-sangat bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam yang kita khawatir keberadaan kita di akhir zaman tanpa adanya Nabi di sisi kita. Walaupun Allah Ta'ala membekalkan kepada kita panduan daripada Quran dan Hadis, tetapi gangguan, ancaman dan fitnah yang berada di sekeliling kita menyebabkan kadang-kadang kita mudah terkeliru, kita mudah terpesong dan kita mudah lari daripada tujuan asal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu perlu kita sangat-sangat bersyukur dengan nikmat iman dan Islam, kerana hanya dua ini sahajalah yang akan membahagiakan kita di dunia dan sesudahnya menyelamatkan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membekalkan kepada kita Al-Quran yang disebutkan pada ayat yang ke-9 yang saya bacakan di awal tadi, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan apakah fungsi Al-Quran. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah, yakni Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kita, kepada hamba-Nya, akan ayat-ayat. Allah Ta'ala menurunkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran dan Allah Ta'ala sebutkan apakah ciri-ciri ayat Al-Quran. Bayyinat. Ayat Al-Quran sifatnya adalah jelas. Tidak ada satu pun daripada ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas. Semuanya bersifat jelas. Bermaksud Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi orang yang membaca dan mengimaninya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan lagi apakah fungsi sebenar Al-Quran dengan keterangan yang jelas tersebut. Liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan. Kegelapan kejahilan. Kegelapan kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan macam-macam lagi kegelapan. Lalu kita pergi kepada cahaya, iaitu keimanan. Dan juga ilmu-ilmu yang memberikan penjelasan terhadap segala-gala yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini fungsi Al-Quran yang sepatutnya kita kena merasakan betapa tidak bolehnya hidup kita tanpa Al-Quran. Tak boleh. Mesti kita merasakan antara bahan yang wajib untuk kita tatapi setiap hari adalah Al-Quran. Cumanya bukan sekadar kita membaca, tetapi mesti ada usaha untuk kita memahami Al-Quran. Dalam beberapa hadis yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman, bagaimana Nabi menyebutkan akan bahaya yang akan datang akhir zaman suatu hari nanti apabila orang sudah tidak mahu lagi belajar tentang Islam, tentang Al-Quran. Orang tak nak belajar dah pasal Quran. Dan antara tanda-tanda semakin dekatnya kepada kiamat ialah Allah Ta'ala akan mengangkat Al-Quran ini ke langit. Ini benda yang sangat-sangat kita risaukan. Dalam keadaan orang sudah tidak mahu belajar Quran, orang semakin menjauhi Al-Quran, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Quran diangkat ke langit dan disebutkan dalam hadis diangkat secara sekaligus. Takkan ada lagi ayat Quran yang tertinggal di muka bumi. Semua diangkat ke langit. Maka ketika itu, bagaimana kita nak baca Quran? Kita tak hafal Quran. Dan kita tak hafal. Kalau kita hafal pun, bagaimana kita nak rujuk, nak memastikan bacaan Quran kita betul? Dan sudah tentulah ketika itu, orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran ni, dah tak ada dah. Tinggal orang-orang yang
yang memang jauh daripada Quran sahaja. Yang tinggal pula hanya segolongan daripada manusia yang pernah mendengar ucapan-ucapan seumpama la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis. Aku pernah dengar dulu. Nenek aku sebut la ilaha illallah. Pernah dengar. Tapi apa itu la ilaha illallah? Tak tahu. Tak tahu. Ini situasi akhir zaman yang telah direkodkan dalam hadis-hadis. Yang menceritakan bahawa benda-benda sebegini akan berlaku dan kita minta jauh. Bukan zaman kita yang akan berlaku. Nah, sebab tu hantar kita sendiri pergi kelas-kelas Quran. Dan kita hantar anak-anak kita pergi mengaji kelas Quran. Supaya apa? Jangan dan bukan di zaman kita terjadinya orang-orang sangat jauh daripada Al-Quran. Sehingga kan lafaz kalimah La ilaha illallah pun tak pernah dengar. Kalau pernah dengar pun secara kebetulan dengar nenek sebut, atuk sebut. Itu pun tak tahu fungsi dia apa dan kenapa kena sebut, tak tahu. Tapi pernah dengar saja. Maka ini bahaya kita di akhir zaman yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita terlalu banyak penceritaan, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Yang sepatutnya menjadi tatapan kita, yang menjadi renungan kita. Al-Quran banyak kisah di dalamnya. Kisah para nabi. Nabi-nabi ulul azmi diceritakan. Dan ada nabi-nabi yang tak diceritakan kisahnya pun, namanya disebutkan sahaja, manakala ada nabi-nabi yang ceritanya diulang-ulang banyak kali. Kerana apa? Allah Ta'ala tak buat jalan cerita itu sahaja-sahaja. Ada cerita-cerita yang berulang-ulang dan ada cerita yang menjadi cerita utama. Ada cerita panjang, ada cerita pendek. Kerana apa? Allah Ta'ala tahu semua kisah yang ada dalam Al-Quran ini merupakan watak yang akan berlaku berulang-ulang setiap zaman. Itu sebabnya. Cerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa paling banyak. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yusuf, ini antara cerita-cerita yang panjang dalam Quran. Mengapa panjang? Kisah ini akan berlaku sepanjang zaman. Daripada awal Quran diturunkan sehinggalah ke kiamat, kisah ini akan berlaku setiap zaman, berulang-ulang. Manakala kisah Nabi Muhammad itu sendiri adalah seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Jadi insyaAllah pada malam ini kita cuba menyelami beberapa ayat-ayat Allah SWT mungkin boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebahagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai langit dan bumi. Pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang satu kewajipan yang tidak boleh diambil mudah oleh orang beriman. Apa dia? Tu tabung depan mata. Budaya infak. Ini budaya yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ketika mana Nabi berada di Mekah, bahkan ketika mana Nabi berada di Madinah, walaupun Madinah boleh dikatakan sudah menjadi sebuah kerajaan, tetapi budaya infak tetap diteruskan oleh Nabi. Dalam siri-siri peperangan sentiasa Nabi sebutkan siapa nak infak. Dalam perang Tabuk, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat 3 kali. Dan 3-3 kali itulah Saidina Uthman infak banyak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Saidina Uthman daripada Isyak sampai ke subuh. Allahumma ridha'an Uthman. Ya Allah, berkatilah dan redalah kepada Saidina Uthman. Kerana apa? Banyaknya infak dia. Inilah fungsi kekayaan yang dikendaki oleh Allah Taala secara betul. Iaitu memberikan harta-harta untuk kegunaan agama. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk persoalan. Apa dia?
mengapakah kalian tidak menginfakkan sebahagian harta kamu untuk jalan Allah Ta'ala? Dan Allah Ta'ala tanya pula, bukankah langit dan bumi ini kepunyaan aku? Maksudnya apa? Kenapa kedekut sangat nak infak duit? Sedangkan rezeki itu bukan engkau yang tentukan. Rezeki yang engkau dapat itu adalah ditentukan oleh aku yang memiliki segala yang berada di bumi dan berada di langit. Itu maksudnya. Kenapa susah sangat nak keluar duit? Duit itu kita punya ke? Apa kita yang memberikan jaminan akan kekayaan-kekayaan yang kita peroleh ke? Allah Ta'ala beritahu, dah, langit dan bumi ni aku punya. Sebab itu sering kita dengar ucapan-ucapan rezeki itu adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Mengapa? Ada orang kerja, tak dapat apa-apa. Ada orang tak kerja pun, dapat je. Nak beritahu, yang menentukan rezeki itu memang hak milik mutlak sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala meraihkan juga sunnatullah di atas usaha-usaha orang yang melakukan kerja. Allah Ta'ala raihkan. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ambil sikit berkaitan sejarah Nabi pada dua fasa, iaitu fasa berada di Mekah sebelum pembukaan kota Mekah. Apa dia Allah Ta'ala bagi tahu? Tidak sama orang-orang yang suka infak sebelum daripada mereka berhijrah ke Madinah. Mereka adalah golongan-golongan yang awal masuk Islam bersama-sama dengan Nabi. Mereka mengalami kepayahan-kepayahan berada di Mekah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian akhirnya pada tanggal 8 Hijrah, mereka berjaya kembali untuk mendapatkan kota Mekah di bawah kekuasaan Islam, di bawah pemerintahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak bagi tahu, takkan sama. Kita orang-orang yang berada bersama-sama dengan Islam, tetapi selepas pembukaan kota Mekah dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam daripada awal sehinggalah kepada pembukaan kota Mekah. Mengapa tak sama? Yang pertama, dalam keadaan orang tak nak terima Islam, tiba-tiba mereka boleh bersama-sama dengan Islam. Abu Bakarnya, Omarnya, Osmannya, Bilal, Suhaib Ar-Rumi, dan beberapa orang sahabat-sahabat kenamaan lagi, ramai lagi sahabat-sahabat. Kalau dalam Perang Badar tu, 313 tu adalah generasi pertama. Talhah. Dan ramai lagi lah kalau kita nak sebut ramai-ramai sahabat tu, ramai. Yang mereka ini bukan setakat merasai kepayahan bersama dengan Nabi, bahkan mereka juga mengeluarkan harta-harta mereka untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan satu darjah. Kita pada hari ini, walau macam mana sumbangan kita berikan untuk Islam pun, kita takkan dapat mampu menyaingi sumbangan yang orang-orang awal Islam bagi dulu. Tuan-tuan, masjid ni daripada awal, orang-orang yang awal kat masjid ni, masjid ni terus besar macam ni ke? Orang-orang yang awal masjid tahulah kan. Masjid terus besar macam ni ke? Tidak kan. Mesti ada sejarah dia. Kampung, setiap kampung mesti ada sejarah dia. Nak bagitahunya sumbangan orang-orang awal yang datang ke kampung, buka kampung, bersihkan kampung, buat masjid. Kalau pergi dekat Jabatan Agama tu ada tempat-tempat yang gambar-gambar kan. Kalau macam biasa-biasa nampak gambar Masjid Jeram. Nampak Masjid Jeram masa mula-mula bina tu. Masjid kecil tapi orang penuh. Sekarang masjid besar, orang sikit kan. Lain. Nak bagitahunya, sumbangan orang-orang awal dengan sumbangan orang-orang hari ini, walaupun sumbangan kita mungkin lebih banyak daripada sumbangan orang awal, tapi dari segi darjatnya takkan sama. Kerana nilaian dia bukan pada banyak, tetapi nilaian dia pada permulaan orang-orang yang menghidupkan sunnah yang tak pernah orang buat, maka pahala dia lebih besar. Nah, ini yang cuba diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu lagi penegasan yang melapangkan hati semua orang. Apa dia?
ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan pada kedua-duanya, iaitu orang yang menyumbang awal dengan orang yang menyumbang kemudian, kedua-duanya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Generasi awal dengan generasi kemudian tak sama, tetapi pada kedua-dua generasi masing-masing menyumbang untuk Islam akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kita pada hari ini takkan mampu nak menyaingi iman Sayyidina Abu Bakar seorang je. Takkan mampu kita nak menyaingi iman dia. Takkan mampu, takkan dapat. Tetapi dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Taala kepada umat dia yang hidup di akhir zaman, mereka membantu agama, mereka melaksanakan tugasan-tugasan untuk menyampaikan agama kepada orang ramai dengan kepayahan-kepayahan, maka ganjarannya menyamai 50 orang sahabat. Sahabat Nabi tanya, 50 orang sahabat itu sahabat siapa? Sahabat dia orang ke sahabat kami? Kata Nabi, sahabat kita. Kita akhir zaman ni dengan Nabi tak ada, dengan macam-macam kefahaman-kefahaman yang mengarut, ancaman daripada Barat, ancaman daripada Yahudi, ancaman daripada Israel, ancaman macam-macam pemikiran, LGBT-nya, liberalnya, sekularnya, masuk semua ancaman, tapi kita masih lagi tegas, kita masih lagi ikut ajaran agama, dan macam-macam lagi ancaman-ancaman yang datang, kita tetap tegas melaksanakan perintah-perintah agama. Kata Nabi, ganjaran pahalanya menyamai 50 orang sahabat Nabi. Walaupun tak mampu untuk kita menyaingi iman Sayyidina Abu Bakar, tapi pahala-pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat akhir zaman, Allah Ta'ala tahu susah payah yang telah kita lakukan, ada ganjaran yang akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kita. Kemudian pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, man zalladhi yukridullaha qardan hasana faydha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperolehi pahala yang banyak. Ayat ini yang nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menawarkan beberapa ganjaran-ganjaran seolah-olah ada, kita kata apa, akad orang yang berniaga. Kau bagi aku berapa, aku bagi kau banyak. Dan Allah Ta'ala ada tafsirkan dalam surah As-Saff bagaimana tawaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawarkan kepada orang beriman, ialah beriman dan juga beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian berjihad memastikan agama ini terpelihara. Maka ganjaran ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang beriman dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa nak sahut, maka silakan sahut. Bantu agama Allah Ta'ala, sesungguh-sungguhnya kita bantu dalam segenap aspek yang kita tahu dan kita faham. Ada orang ada duit lebih, berikan duit lebih. Ada orang tak ada duit sangat, dia boleh bantu dengan tenaga. Ada orang boleh berceramah, ada orang boleh menulis, ada orang boleh macam-macam. Masing-masing berikan sumbangan masing-masing kepada agama dengan satu keyakinan Allah Ta'ala akan membalasnya di akhirat nanti, kalaulah tidak dapat ganjaran tersebut di syurga sekali, di dunia sekali. Ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang banyak. Antara syarat-syarat kita beriman kepada Allah dan Rasul adalah kita mempercayai perkara gaib. Perkara gaib yang memang tidak akan boleh kita dapati kecuali daripada sama ada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain. Ini hanya ini sajalah ruang yang boleh kita dapatkan maklumat tentang perkara-perkara gaib. Adanya syurga, adanya neraka, adanya jin, syaitan, iblis, malaikat, adanya kita kata hari pembalasan, adanya yaumul mahsyar.
Semua ni dapat mana? Sudah tentu tak boleh fikir dengan akal kita. Tak boleh. Memang takkan mampu. Semua ini hanya mampu diperolehi daripada kita mengimani akan ayat-ayat Quran, seumpama pada hari ini ayat yang kita bacakan, dan juga daripada penceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain. Yang dinamakan sebagai beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dapat mana? Nabi cerita. Dan dalam ayat yang ke-12 ini, Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita bagaimana perihal orang beriman yang ketika mana di dunia dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan nikmat-nikmat syurga. Dan dalam ayat ke-12 ini Allah Ta'ala cerita antara nikmat yang akan diperolehi oleh orang beriman dalam syurga, yang dinamakan sebagai janji-janji Allah Ta'ala. Setiap kali lepas azan kita akan baca doa di hujung apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuan-tuan baca tu baca dengan penuh keimanan. Apa dia? Allah Ta'ala tidak akan sesekali mungkir janji. Kita susah payah tonggang-tonggik semayang, kita letih puasa, kita buat bayar zakat, kita pergi haji. Takkan kita tak nak janji-janji Allah Ta'ala? Mesti kita nak punya. Maka bila baca doa tu, baca sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak janji-janji ini. Maka ini antara ceritanya Allah Ta'ala bagi tahu apa dia. Ketika mana di hari akhirat nanti, orang beriman dia di kalangan orang lelaki dan orang perempuan, apa yang ada pada mereka? Di hadapan mereka ada cahaya. Dan di sebelah kanan mereka ada cahaya. Mari mana cahaya ni? Mari mana cahaya ni? Tuan-tuan, di hari akhirat nanti kita akan berjalan menuju ke mahsyar dalam keadaan gelap gelita. Tak ada lampu satu pun. Tetapi orang beriman ada lampu mereka sendiri, dan lampu tersebut keluar daripada badan mereka sendiri di hadapan dan juga di sebelah kanan. Allah Ta'ala beritahu. Mari mana cahaya ini tuan-tuan? Kata para ulama, cahaya-cahaya ini mari daripada amalan-amalan kita sewaktu kita di dunia. Dalam satu hadis Nabi ada sebut, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umat aku di hari akhirat nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara nak kenal umat Nabi Muhammad? Ada cahaya pada muka dan juga pada tangan mereka, seumpama putih pada kuda. Datang mana cahaya ni? Min asaril wudu, kesan daripada kita ambil wuduk semasa kita di dunia. Sebab tu ambil wuduk ini, ambil wuduk kena betul. Dan wuduk tak betul, solat confirm tak betul. Bila solat tak betul, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain? Semuanya akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan sebab wuduk kita betul, solat kita betul, dan dengan solat kita yang betul, ibadah-ibadah yang lain pun Allah Ta'ala terima. Maka menjadikan berpunca daripada wuduk kita tadi itu, kesempurnaan wuduk itu, Allah Ta'ala akan kenal di akhirat nanti. Nabi akan kenal, ini adalah umat aku. Maka semua akan dipanggil untuk bertemu dengan Nabi SAW, untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Kerana apa? Tak payah panggil angkat-angkat tangan dah. Ikut cahaya yang ada di muka dan juga ada di tangan. Ini Allah janji Allah Ta'ala. Maka ambil wuduk betul-betul. Pakaikan pelikat je, selak sampai nampak peha. Selak elok-elok lah. Takut kain basah tu, air tu cahaya kita ke akhirat nanti. Takut baju basah sangat kenapa? Memanglah basah kalau buka air kuat-kuat. Takut sangat baju basah. Basah itu adalah cahaya di akhirat nanti. Tapi jangan buka kuat-kuat lah. Janganlah selak aurat. Boleh je ambil elok-elok kan, basah sikit-sikit tu. Biasalah. Kalau tak nak basah, sebelum datang masjid, ambil wuduk siap-siap kat rumah. Baru pakai baju, memang takkan basah baju. Dan bukan setakat di muka dan juga di tapak tangan, tetapi cahaya yang sangat terang. Dalam hadis yang lain menceritakan cahaya orang beriman di akhirat ini berbeza-beza, tak sama. Setiap orang tak sama. Cahaya yang paling terang, orang yang paling kuat amalan dia, Allah Ta'ala terima semua amalan dia, maka cahaya dia terang benderang. Dan orang yang paling sikit amalan dia, cahaya dia kecil. Kecil macam mana? Hanya ada di hujung jari ini sahaja. Ini janji Allah Ta'ala di akhirat nanti.
Ha, jadi kita masing-masing kena berbubuk-bubuk lah nak cahaya terang. Maka orang yang paling sikit amalan dia, Allah Ta'ala bagi cahaya kat jari je. Tuan-tuan, tuan-tuan nak jalan dalam gelap macam mana? Bawa torchlight, beli kat pasar malam, RM3. Seluruh dalam hutan. Jat, terpadam, ketuk, nyala balik. Bila nak sampai? Bila nak keluar? Payahlah. Boleh tak? Boleh. Lambatlah. Lambat. Tapi yang terang cahaya tadi tu, jalan laju. Jalan laju. Nah, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa ucapan yang akan diucapkan kepada mereka? Bushrakumul yaum, berita gembira untuk kamu pada hari ini. Apa dia? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air-air. Tuan-tuan, setiap kali kita baca ayat Quran, kita akan jumpa ayat ini. Apa dia? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tuan-tuan tak rasa apa-apa ke? Kita tak ada rasa apa-apa ke? Tuan-tuan, ini janji Allah Ta'ala ni. Bila imam baca ataupun kita sendiri baca, bila jumpa ayat ni, apa perasaan kita? Syurga-syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita akan kekal dalamnya. Tak ada rasa apa-apa ke? Tak ada rasa nak tuntut ke? Tak ada rasa semangat nak tambah amalan ke? Biasa je. Allahu Akbar. Ini dengar ayat ni tuan-tuan, sepatutnya kita rasa bergetar tubuh kita. Apa ciri-ciri orang beriman? Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, bertambah keimanan mereka. Tuan-tuan, bila kita baca Quran tak rasa apa-apa, something wrong. Yang pertama, tak faham. Sebab tu tak rasa apa-apa. Tetapi orang beriman walaupun tak faham, bila dengar ayat Quran, dia bergetar jiwa dia. Dia bergetar jiwa dia. Nah, bila kita faham, itu yang akan menambahkan keimanan kita. Menyebabkan bila dengar ayat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air-air. Boleh bayang ke bawah taman ada air? Cantik tak? Cantik. Kalau kat dunia pun dah lah cantik, macam mana kat akhirat nanti, syurga nanti, sudah tentu ia sangat-sangat cantik. Maka ini adalah ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Apa guna cahaya tadi? Orang beriman akan berjalan dengan cepat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Kan? Ada yang jalan terus tak kena hisap, orang-orang yang mati syahid, para nabi, jalan masuk syurga terus, tak ada roadblock, tak ada. Yang lain tu kena lalu dulu, ada roadblock dulu, tetapi confirm dah tahu dah syurga. Masuk syurga tenang. Ada yang banyak pula roadblock dia. JPJ, kasta, banyak pula kan. Ini lampu tak menyala, ini tak ada. Banyak pula roadblock dia. Kena celup jap kan. Maka masing-masing dengan label masing-masing. Tetapi masing-masing dengan tak sabarnya untuk menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladheena amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Kita tengok pula ayat ke-13. Ayat ke-12 Allah Taala cerita pasal orang beriman. Ayat ke-13 Allah Taala cerita pasal orang munafik. Tadi berita gembira, ini ancaman. Fungsi dakwah dia tak boleh lari daripada dulu. Sampaikan berita gembira dan sampaikan ancaman. Buat begini masuk syurga, tapi kalau buat begini masuk neraka. Kena seimbang. Supaya kita tidak terlalu seronok dan menganggap kita ni confirm ahli syurga, dalam masa yang sama bila kita buat amalan kita beringat, kalau aku salah buat, salah niat, takut-takut masuk neraka. Ini gambaran bagaimana tasawuf yang betul dalam kita beramal. Pada hari ketika mana orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian daripada cahayamu. Dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik tidak boleh jauh daripada orang beriman. Di akhirat pun mereka akan cari orang beriman, dan semasa di dunia pun orang munafik dia tidak berada bersama dengan orang-orang kafir. Orang munafik berada bersama-sama dengan orang Islam. Di mana orang beriman ada, di situ orang munafik ada. Sebab tu orang munafik dia tidak ada zaman, dia tidak ada pada zaman Nabi berada di Mekah. Dia akan berada di Madinah kerana ketika itu Islam memerintah. Orang munafik dia tak ada waktu
kita lemah. Dia tak ada waktu masjid baru nak buat, dia tak ada. Dia ada bila masjid dah ada aircon. Itu mudah faham je lah. Nak bagi mudah faham. Bukan nak kata sini ada munafik dak. Tapi nak bagi tahu munafik ni ada sepanjang zaman dan dia akan berada pada tempat-tempat yang selesa dan tempat-tempat yang kuat. Itu perangai-perangai orang munafik yang Allah Taala cerita dalam Quran. Allah Taala cerita dalam Quran. Abdullah bin Ubay semayang kat mana? Semayang belakang Nabi. Lepas ni jangan takut semayang belakang Nabi. Belakang imam. Ustaz tak nak semayang belakang imam, takut jadi Abdullah bin Ubay. Bukan begitu. Tetapi nak bagi tahu betapa dekatnya orang munafik dengan Nabi, kedudukan dia adalah di belakang Nabi. Dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay tarik tentera seramai 300 orang. Balik daripada perang Uhud, Abdullah bin Ubay berdiri tepi masjid tunggu Nabi, sambut Nabi. Dah balik dah hero kita, Nabi dah balik, jom sama-sama kita sambut Nabi. Marah sahabat-sahabat Nabi. Ada yang pegang janggut dia, marah. Perangai. Sebab itu perang Uhud dinamakan sebagai perang pertama kemunculan orang-orang munafik. Perang Uhud. Baik. Jadi di dunia pun mereka berada bersama-sama orang beriman, dan di hari akhirat pun mereka mencari-cari orang beriman. Apa ucapan-ucapan mereka kepada orang beriman? Hai orang beriman, jangan jalan laju sangat. Mereka kurang begitulah. Hai Mat, hai Abu, adalah slow sikit. Nak tumpang cahaya. Jangan jalan laju sangat. Pasal apa? Di hari akhirat nanti, ini ancaman Allah Ta'ala. Orang munafik tak ada langsung pada mereka cahaya. Tak ada langsung cahaya. Orang beriman paling sikit amalan dia, ada cahaya di hujung jari. Orang munafik, walaupun amalan dia banyak, tak ada cahaya langsung. Tuan-tuan kena ingat sama-sama. Saya pesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan, jangan tanya orang lain, kau ni perangai yang macam munafik. Jadi sebagaimana Sayyidina Umar, munafikkah aku? Tanya dia sendiri dulu. Boleh cek kan. Kan semai subuh, semai isyak macam mana kan? Apa antara ciri orang munafik? Banyak. Empat ciri itu biasa. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkiri kan. Bila berlawan nak menang sokmo kan. Ini ciri-ciri biasa. Ada lagi ciri-ciri yang lain. Ada satu kitab yang ditulis tu, tak silap saya dalam tu ada 500 perangai munafik. 500. Dan yang dimasukkan dengan munafik ni ada dua. Munafik akidah, munafik amalan. Yang kita cerita ni munafik amalan ni, dan kita takut dia berjangkit menjadi munafik peringkat akidah. Munafik peringkat akidah macam mana? Dia tak beriman pun, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Mengaku beriman tapi menyembunyikan kekufuran. Kita bukanlah yang pertama ni. Kita orang beriman insya-Allah. Ya, kita Islam. Cuma perangai tu. Perangai tu. Perangai tu banyak noh. Banyak noh dia punya belok-belok tu. Itu masalahnya. Dan kita khawatir, kita takut dia membarah. Dia membarah. Jadi dalam keadaan mereka mengejar orang beriman, minta jangan jalan laju sangat. Nak tumpang cahaya, nak tumpang cahaya. Mereka langsung tak ada cahaya. Maka apa jawapan orang beriman pada waktu itu? Kilarji'u wara'akum. Orang beriman tak bagi can. Kata mereka, minta maaf Mat, minta maaf bang, minta maaf. Kau kalau nak cahaya sangat, kau pergi patah belakang sana. Kau pergi patah belakang sana, masa di dunia, siapa yang kau ikut, sekarang kau pergi minta cahaya dengan dia orang. Jangan minta dengan aku. Dengan aku minta maaf. Ini sifat orang beriman di akhirat nanti. Mereka tak bagi can lah kepada orang munafik. Kat dunia bolehlah. Masing-masing luluk dalam sama-sama dalam masjid. Kan. Nak join, jom ikut. Walaupun kita tahu perangai dia teruk dan sebagainya, tapi tetap ikut juga kan. Ada je komplain dengan tu tak kena, ni tak kena, semua tak kena. Kan. Ada je perangai. Tapi di akhirat esok tak boleh dah. Bahkan ketika mana mereka nak ikut juga, apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di hadapan mereka tembok-tembok. Dan kalau buka, mereka akan nampak azab, mereka akan nampak neraka. Menyebabkan mereka terpaksa patah balik. Tak boleh. Tuan-tuan, ini ke akhirat. Cerita ke akhirat. Cerita waktu pembalasan. Tak boleh nak ikut dah. Maka ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang mengingatkan kita buat amalan mestilah mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas lillahi taala, bukan dengan sebab-sebab yang lain,
Bukan dengan sebab pangkat, bukan dengan sebab kita nak jawatan, bukan dengan sebab kita nak harta dan macam-macam yang lain lagi. Azan dulu. Silakan. Kau ni? Kat luar, tapi bising dia nak. Dia main kat luar. Dah. Baik, kita habiskan kisah ni dulu, insyaAllah. Pada ayat yang ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu hatta jaa'a amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Bila orang beriman lalu pergi dan mereka nak patah balik pun mereka tak sanggup, maka mereka memujuk rayu orang beriman. Mudah-mudahan kita lah orang beriman tu, insyaAllah. Amin sikit tuan-tuan.
Ai, nak amin pun berat nampak. Tak nak masuk syurga ke? Berat no nak amin. Kan? Ha. Kau tak tahu nak jadi yang kejar tu. Allah, na'uzubillah lah. Kita takut bila baca ayat ni, tak fikir orang lain lah. Fikir diri sendiri. Layakkah aku nak cahaya terang boleh jalan? Ataupun kita orang yang tarik kawan tu. Bila orang munafik tarik orang beriman, bukankah masa kat dunia dulu kita sama-sama? Kita sama-sama pergi masjid, kita sama-sama pergi program. Bila ada marhaban, aku mula dulu, engkau sambung. Macam-macam lagi nak ulang, ungkit-ungkit. Nak bagi tahu kat dunia dulu kita buat sama-sama. Kenapa sekarang tak boleh? Ini yang berat ni. Sebab tu kena sentiasa baiki niat dan kadang-kadang nak kena lapangkan dada betul-betul bila orang tegur. Ni kita bila orang tegur mudah melenting. Tuan-tuan, antara ciri-ciri orang yang ada something wrong pada amalan dia, bila orang tegur mudah melenting. Lagi-lagilah yang tegur budak muda kan. Kau nak tegur aku, dah kenapa aku imam sini 30 tahun lah. Bila orang muda tegur ataupun bila orang-orang yang tak ada jawatan tegur, kita mudah melenting, maka kat situ nak kena istighfar cepat-cepat. Kena istighfar cepat-cepat. Kadang-kadang kita ni bila nak tegur, kita tengok pada ranking. Yang boleh tegur kita atas pada kita lagi. Biar pengulu, tok pengulu atas lagi, Perdana Menteri. Ha. Kita nak tegur tu kena ikut ranking. Tak syarat tegur ni ikut ranking. Bagaimana Sayyidina Hasan dan Husin pernah mereka menegur seorang tua yang cara wuduk dia tak betul. Tapi budak ni ialah cucu Nabi dengan penuh hikmah. Mereka panggil, Tok ni Tok boleh tak tengok cara kita orang wuduk? Kalau salah tolong tegur. Basuh mukanya macam ni, basuh tangannya betul tak cara kita orang wuduk? Maka barulah Tok terperasan, rupanya budak-budak ni nak tegur aku. Yalah, mungkin kadang-kadang budak-budak muda tak semua macam ni. Tak semua sebijak dan secerdik Hasan dan Husin. Jenis main redah aja kan. Tapi kita orang yang lebih dewasa, mungkin kesabaran kena pakat-pakat ditingkatkan. Tegur sikit lari, tegur sikit merajuk, tegur sikit melenting. Maka kita nak tak nak benda-benda sebegitu merosakkan amalan kita. Sama-sama. Walaupun pahit nak menerima teguran, lagi-lagilah teguran datangnya daripada orang-orang yang mungkin pada pandangan mata kita tak layak nak tegur kita. Maka kena urut dada dan sabar, terima dulu. Lepas kalau benda tu salah pun bincang elok-elok. Bincang secara baik. Supaya apa? Dia tidak merosakkan amalan kita yang dulu-dulu. Perangai orang kita bila kena tegur ni dengungkit. Dengungkit tu yang menghilangkan pahala tu. Ungkit ini yang menghilangkan pahala. Sebab tu bahaya. Bahaya. Jadi mudah-mudahan kita terselamat. Jadi bila orang munafik panggil orang beriman, apa jawapan orang beriman? Tambah lagi. Qalu bala. Bukankah kami dahulu bersama-sama kamu? Jawab orang beriman, ya benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat besar penipuan. Tak boleh nak buat apa dah. Orang beriman jawab dengan jawapan yang tegas. Masa dekat dunia boleh lagi berlebih kurang, kawan lah sebagainya. Tapi di akhirat esok minta maaf. Yang membezakan ketika itu adalah keimanan dan kekufuran sahaja. Dan orang munafik ini kedudukan dia lebih rendah daripada orang beriman. Orang kafir. Jadi ini salah satu penceritaan yang ada di dalam Al-Quran dan banyak-banyak lagi. Cerita-cerita yang lain. Sebab itu satu benda yang mesti kita tanya balik kepada diri kita. Aku ini orang Islam. Aku nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dan kalau boleh, biarlah aku faham Quran. Cuma masalahnya Quran ini turun dalam bahasa Arab. Aku bukan orang Jawa, orang Arab. Aku orang Jawa. Tak reti nak cakap bahasa Arab. Tetapi sangka baik kita dengan Allah Ta'ala mesti ada, iaitu ya Allah, engkau turunkan kepada kami Quran, dan engkau tahu aku bukan orang Arab. Memang engkau tahu, takkan Allah Ta'ala tak tahu. Tetapi mengapa Quran dalam bahasa Arab? Maka sudah tentu ada satu benda yang kau nak sampaikan kepada aku. Maka minta Allah Ta'ala mudahkan, ya Allah, aku nak faham Quran, dan berilah aku faham Quran, dan aku nak ikut petunjuk Quran. Kena doa sama-sama. Kalau tak, kita takkan faham Quran sampai bila-bila. Kerana apa? Tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan pun kita nak faham Quran.
Dan rasanya walaupun Quran turun dalam bahasa Arab, tetapi Quran terjemahan ada. Kan ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar, ada yang mengajar dalam bahasa Arab ke? Tak ada rasanya. Semua mengajar dalam bahasa Melayu kan. Boleh faham, boleh faham. Sebenarnya ruang dan peluang untuk kita faham Quran terlalu banyak, tinggal kita kena doa dan kena bersungguh sikit je. Pertama doa, ya Allah berilah aku hidayah untuk aku faham Quran. Kerana guru-guru, ustaz-ustaz macam saya sendiri pun hanya menyampaikan sahaja. Kerja kami, kerja saya menyampaikan, tetapi kerja memahamkan adalah hak milik Allah Ta'ala. Walaupun semua dengar benda yang sama, tapi kenapa kefahaman tak sama? Kerana kefahaman itu adalah datangnya daripada Allah. Sebab itu kena minta Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman. Saya minta supaya apa? Allah Ta'ala mudahkan lidah saya untuk berbicara, supaya tuan-tuan boleh faham apa yang saya cakapkan. Hakikatnya Allah Ta'ala yang akan memahamkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah untuk terus memahami Quran, mengamalkannya, dan melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala sebagaimana penceritaan-penceritaan yang kita ceritakan tadi, seterusnya menjauhkan kita daripada menjadi golongan munafik, apatah lagi orang-orang kafir yang langsung mereka tidak ada langsung niat untuk melakukan kebaikan, walaupun mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, sedangkan mereka tidak mengakui keesaan dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala khairil khalqi Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Yes. Nak air ke? Dah ada dah? Kopi air mana?